Assalamualaikum dan selamat datang ke Jom Sembang, episod yang ke-6 bersama saya Syami Syamsuddin atau Syami Gama. Saya Uzai Fazli ataupun Jet. Kita berada di Padang Universiti Kebangsaan Malaysia, Padang Oval Cricket. Masih di lokasi yang sama. Masih setia. Yeah. Hujan hari ini tidak menghalang kita untuk kekal rekod. Episod ke-6. Kita dah lalui 5 episod, satu episod khas. Dan hari ini kita akan bersembang beberapa topik. Ada episod yang untuk episod yang kali ke-6 lah. Sebabkan cuaca yang hujan, kita tak bawa topik yang terlalu berat sangat dan juga banyak. Betul. So, Syami? So, pertama sekali kami kita nak ucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong kita yang masih setia mendengar di TikTok maupun di YouTube. Ada episod khas tu saya tengok kan, dia berjaya untuk meraih penyokong-penyokong ataupun penonton daripada Indonesia. Untuk pengetahuan Syami, hari tu hari Sabtu lah. Hari Sabtu saya fly balik ke Kedah. Kerajaan sekarang. Lepas tu hari Ahad gerak ke Penang. And then ada satu program antara AMK lah. Jadi jumpa AMK. First thing yang diorang cakap adalah I suka style you. I dengar podcast you. It's not seorang. Hampir kebanyakan. Maksudnya dia orang dengar, dia orang ambil tahu. Maksudnya menjadi jugalah sebenarnya. So minggu ni kita nak sembang, kita nak straight to the point. Ada banyak isu yang berlaku. Tapi listen eh, dia bukan banyak. Dia hanya ada seorang tu je yang banyak menyebabkan banyak isu. Seorang tu aduh, gawat betul lah dia kata. Habis kacau bila ke? Kita elok-elok nak PRN ni dia. Yalah, dia kan pengarah pilihan raya untuk parti lah sana. Tapi itu tugas dia kot. So itu topik yang pertama kita akan cakap tentang MB Sanusi. MB Kedah. Tapi dalam podcast keluar sekejap tu, kalau kita dengar ada soalan-soalan yang trap yang diberikan oleh KJ dan juga Syaril. Tapi tak dijawab oleh Sanusi. Dia pusing tak jawab. Itu je. Antara yang paling aku ternanti-nanti jawapan dia adalah yang Syari tanya, apa ilmu yang Tuan Guru, Tuan Guru Haji Hadi ada sampai dia boleh nak keluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi yang sebelum-sebelum ni. Yang dia kata apa tu, Haji Hadi kata bekerjasama dengan DAP tu adalah haram. Something like that lah. Dia tak jawab. Dia apa yang dia jawab adalah Tuan Guru ada banyak ilmu, tunggu ada menulis banyak. Tapi dia tak jawab kenapa macam tu, kenapa statement itu dikeluarkan. So kalau nak tulis banyak, mahasiswa lagi tulis banyak. Assignment ada. Kata tak authority, kita buat reference kot. Betul. So itu tajuk pertama Okay. Tajuk kedua kita akan bercakap tentang kenyataan daripada Saifuddin Abdullah juga, ahli politik daripada Perikatan Nasional. Berkenaan dengan kenyataan dia, PN boleh jadikan Selangor super state. Super state ni dia kata macam jadi Taiwan, Hong Kong. Dia kata kalau PN mentadbir lah. Dia punya sembang dia tu. Itu tajuk kedua. Tajuk ketiga kita akan cakap tentang politik serantau. Kita nak cakap tentang update terkini daripada calon Perdana Menteri Move Forward Party, iaitu Pita Limjaronrat. Yang adakah dia berjaya jadi Perdana Menteri? Itu kita akan tengok. Dan yang terakhir kita nak tengok, kita pun dah nak habis. Zaman sekolah, zaman universiti. Syami dia nak sentimental pula petang-petang hujan-hujan ni. Kena lah tu guys, kena. Tak faham kan? Betul lah. Okay lah. So kita akan cakap apa hala tuju kita, apa kenangan kita. Dulu dalam 5 minit macam tu kita cakap. Okay, so kita nak terus pergi ke tajuk yang pertama je. Sanusi, masalah dengan dia ni. Dia, saya nak kata apa
lepas dia dijemput ke keluar sekejap tu kan, saya rasa macam dia di, bercakap kat keluar sekejap tu pun dah banyak kontroversi dah. Obviously. Dengan dia kata Tuan Guru Hadi ni tak salah lah, kenapa nak petikai dia punya keilmuan lah. Lepas tu dia kata apa, parti orang-orang macam KJ dengan Syariang takkan faham apa yang parti PAS bawa. Ini beyond beyond dunia aku tak boleh brain betul lah. Aku lepas aku tengok tu dan yang dia cakap pasal apa Tunggu Wadi, aku panggil dia jadi selepas daripada episod tersebut, dia telah membuktikan bahawa pemimpin Perikatan Nasional especially for PAS, ia tidak hanya walak, keadaan walak itu tidak hanya dalam kalangan penyokong, rupanya dalam pimpinan tinggi pun memang wujud walak tu. Walak yang kita expect kalau kita pemimpin, kita memang walak dengan kita punya ketua. Betul, betul. Tetapi tak bermakna kita takkan jadi kritikal terhadap ketua kita tersebut. Betul. Kalau dia salah, we will say that he is wrong. Kan? Tapi PAS lain. Walaupun hang pemimpin tinggi, walaupun hang panglima perang, hang takkan pertikai walau satu pun. Ini membedakan antara PAS dan juga parti-parti lain, especially for parti yang dalam PAS lah, yang being critical to their leaders kan. Tapi PAS tak macam tu. Rupanya di pimpinan tinggi pun walak yang tak boleh nak cakap apa, yang dia cakap okay, kita kena minum ayak ni, ayak yang racun ni untuk hang masuk syurga pun minum akan minum lah, contoh lah kan. So bagi aku, ini adalah satu budaya yang sepatutnya kita hentikan lah. Kalau sebab, kalau pernah baca buku yang ditulis oleh Hamka sendiri. Yes, Hamka dalam buku Nilai Kesederhanaan dia, Hamka sebut macam mana kita nak tahu seseorang tersebut setia pada organisasi, setia kepada ketua dia, adalah dengan banyaknya kritikan terhadap ketua dia tersebut. Bukan dengan ikut membuta tuli tanpa komen apa-apa. Itu orang yang akan merosakkan ketua dia, orang yang merosakkan organisasi. Bukan Hamka, sorry, Saidina Abu Bakar yang sebut dalam buku Hamka tu. That, Hamka menulis dan memetik kenyataan daripada Saidina Abu Bakar lah. Ya, baru tak ingat. Dalam buku Kesederhanaan, Kesederhanaan. So itu one part lah, itu one part lah. Banyak lagi part lagi ya. Itu kita ni. Syami, saya itulah sebab bila dalam podcast keluar sekejap tu minta maaf guys, hujan ni macam sikit. So bila kenyataan keluar tu, dia menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang KJ dengan Syari kata, ada yang bersetuju dengan kenyataan daripada Sanusi. Ada juga yang kata macam dia ni, oi, betul lah apa yang kita tanggap terhadap PAS tu. PAS ni macam Jack kata, walak dia tu bukan ke bawah dia, orang atas pun walak dia. Dia punya walak tu memang tak boleh brain lah. Macam mana kewalaan dia tu. Lepas tu orang kata walanon kan. Walanon tu lain. Walakon. Okay, KJ dengan Syari kata dia double down lah. Maksudnya dia tak get, dia tak ke belakang. Betul. Bila forward, double down. Ya, dia lagi agresif untuk mempertahan dan attack pihak lawan lah. Okay, tapi kita nak bincang tentang isu yang paling latest. Isu apabila satu perhimpunan yang diadakan di Selangor, oleh Perikatan Nasional, waktu tu mereka jemput MB Sanusi lah datang. Dan dalam video tu memang jelas beliau bercakap bahawa kalaulah Sultan Selangor ni, istilahnya lah kan, dia kata kalau Sultan Selangor ni macam Sultan Kedah, mesti dia akan lantik MB macam saya. Sebab dia tak macam Sultan Kedah lah, dia lantik MB macam Amiruddin Syari. Inci pun tak cukup. Kenyataan itu, dia bukan sahaja menyerang politik, personaliti politik Amiruddin. Itu biasalah kita kata kan. Asal kita kata basi-basi politik. Ini dah mencetuskan tanda tanya, dia sedang menyerang institusi diraja. Bagi aku, apa yang Sanusi keluarkan tersebut
Ya, dia salah lah. Dia memang salah. Cumanya mungkin dia dah naik syek sangat kot. Dia dah seronok nak bercakap pasal benda tu. Dia dah seronok. Ditambah pula dengan penyokong-penyokong dia yang tak pernah cakap yang dia salah. Oh, dia double down lah. Dia double down. Penyokong dia. Yes. Penyokong dia tak pernah cakap dia salah. Dia betul. Bangga mengaku dia MB, dia general untuk hero perkataan Malaya. Hero Malaya. Menyebabkan dia rasa dia ada, he has the every right untuk dia bercakap semua benda. Waima dia rasa dia cakap benda ni pun yang maybe sensitive untuk orang Melayu, dia rasa dia okay, aku ada penyokong aku ada orang belakang aku boleh cakap apa yang aku ni. For me, itulah yang kita cakap tadi. Saidina Abu Bakar kata orang yang setia, orang yang beri kritik, orang yang tak setia, orang yang hanya mengikut apa yang kau kata. Sebenarnya kalau nak sedar, Sanusi sedang dirosakkan oleh penyokong dia sendiri. Dia perlu macam yang KJ cakap tu lah. Dia tak hilang bisa pula kalau dia berhati-hati. Dia lagi satu, kalau dia berhati-hati bercakap, itu akan lebih menambah kredibiliti dia sebagai seorang pemimpin. Saya macam ni je. Bila cakap tentang Sanusi ni, saya respect MB Sanusi ni. Berbeza pandangan politik itu biasa, tetapi sebagai seorang figura, saya rasa beliau dalam podcast Kulas Kejap pun dia cerita latar belakang dia. Saya setuju dengan KJ mengatakan yang beliau adalah seorang MB Sanusi ni datang daripada keluarga yang miskin, yang tak ada apa-apa, dan bila dia satu watak daripada hujung kampung, tiba-tiba dia berjaya berada di satu landasan, kata awang-awangan yang baik lah. Tetapi apa yang masalah kepada MB Sanusi ni adalah bila dia bermain dengan isu-isu diraja ni, saya nampak dia dah membentuk satu politik yang kita kata politik fasis. Macam Jack kata, penyokong dia duk mengampu dia. Oh tak apa, kami sokong MB Sanusi, kami sokong. Ini dah, saya pernah ingat ada sarjana pernah kata Sanusi ni adalah titik kebangkitan mini Trump dekat Amerika. Yeah. So dia adalah satu lambang di mana politik Malaysia sedang menuju ke arah ekstrim fasis, yang kita kata engkau kena dengar cakap aku. Aku je yang betul. Post-truth kiranya. Maksudnya, kau jangan dengar apa yang kerajaan cakap. Apa yang keluar daripada mulut aku, contoh MB Sanusi kata, itulah yang betul. So saya rasa ini yang bahayanya kepada generasi kita, especially yang umur 18 tahun, umur yang kali pertama mengundi ataupun PRN nanti kali kedua mengundi kan. Sebab saya tengok kawan-kawan kita pun, dia okey tau dengan MB Sanusi ni. Saya faham dia okey dengan MB Sanusi, cumanya itulah, dia, saya faham kenapa dia okey. Sebab dia orang ni jenis, MB Sanusi ni jenis yang jujur. Apa yang dia cakap, nampak clear, tak pusing-pusing lah. Saya tak nak kata siapa pusing-pusing tu. Ada yang pusing-pusing, tapi dia jenis yang cakap direct lah, straight to the point. Jadi orang suka, orang tak faham apa benda istilah politik ni, Sanusi macam tu. Tapi dia jadi masalah bila dia jadi terlalu tak ada kawalan. Itulah saya tengok istilah. Iyalah, yang pandangan saya, aku faham yang Sanusi dia jadi apa, dia jujur dan dia agak agresif. Tapi kalau tengok dalam contoh buku Machiavelli yang sentuh oleh Niccolo Machiavelli, buku The Prince, antara yang Machiavelli sebut adalah untuk kita pemimpin tu kena jadi bold and yalah clever lah kan, bijak. Tapi masalahnya Sanusi ni dia bold and dumb. Dia berani. Dia berani nak keluar, dia cakap straight to the point, cakap benda yang kita kata ada sebagainya yang betul, sebagainya tak lah. Tapi dia bodoh. Dia bodoh untuk nak meletakkan diri dia dalam keadaan realiti arena politik Malaysia. Ada sebahagiannya kenyataan yang dia tak perlu pun cakap. Aku tak kata pemimpin PN saja yang bercakap ni. Sebahagiannya pemimpin PH pun bercakap. Contoh macam Linggo Eng hari tu, tak sepatutnya dia keluar kenyataan tersebut. Begitu juga dengan ni, banyaknya yang kita dengar daripada PN, especially for Sanusi, yang
dia tak sepatutnya bercakap sebab benda itu sensitif dalam arena politik Malaysia. Hmm. Contohnya yang dia kata pasal rasuah tu hanya kebanyakannya kepada golongan yang bukan bumi putra. Apa pasal raja tu, lepas tu pasal apa hina pemimpin ni, hina pemimpin tu. Dia bukannya kritik pemimpin ni atas dasar idea ataupun polisi yang dia buat oleh pemimpin tersebut. Dia hina personality, dia hina apa rupa orang tu. Yang bagi aku sebagai seorang pemimpin yang carry nama Islam, pemimpin yang parti yang sinonim dengan Islam, bagi aku tak sepatutnya jadi macam ni. Dia orang yang dia sepatutnya dia tunjuk contoh lah. Yes, dia patut tunjuk dia, contoh. Dia MB kan? Ya. Yeah. Dia MB, datang ada parti Islam, patutnya dia jadi contoh. Kenapa lain yang jadinya? Apa yang kita nak tanam? Apa akhlak yang kita nak tanam dalam kalangan rakyat Malaysia? Especially for rakyat Kedah. Adakah akhlak yang seperti itu? Pergi sana, kutuk orang ni. Pergi negeri orang, kutuk negeri orang. Jumpa orang yang bukan Melayu, bukan Islam, kutuk orang ni. Itu yang kita nak buat? Tak. Tak. Okay. Bagi aku, kita kena koreksi diri, refleksi balik diri. Apa yang kita perlu tambah baik? Apa yang kita perlu jaga-jaga, jaga sensitiviti kaum, jaga akhlak dan sebagainya, untuk kita tunjuk, okay, this is the true leaders lah. Inilah leaders yang sebetulnya. Bukan yang macam tu. Dan dia bukan hero pun lah. Bedanya Anwar Ibrahim dengan dia, sebab ada satu kenyataan yang statement yang dikeluarkan. Tapi yang ni, ini selepas tu lah. Maksudnya lepas dikeluarkan kenyataan tu, dia didakwa di mahkamah. Dia didakwa di mahkamah. Lepas dia didakwa tu, dia sebelum tu dia ditahan dulu 3 pagi. Jam 3 pagi dia ditahan di hotel dia, meeting di KL. Lepas tu dia didakwa, dia buat press kenyataan media. Tapi dia buat kenyataan media tu, saya tak boleh blah lah. Ada orang wartawan lah, dia kata, Dato' Sri, cuba angkat tangan sikit. Saya ingatkan tangan macam ni kan. Dia buat macam Anwar. Dia buat betul je kan. Saya tengok macam, saya tengok tu dalam kereta, saya berhenti. Itu yang tak faham tu. Bagi aku dia macam clown. Sorry to say. Walaupun Zaid Ibrahim cakap jangan tu cakap dia political clown, but he is. Dia memang badut politik. Dia tak ada identiti. Sampai macam tu. Kenapa? Ish, ya Allah. Pertama ada orang yang keluar statement apa yang masa kini eh? Yang mana tu? Yang dia cakap penahanan Sanusi ni adalah imbasan daripada penahanan Anwar. Tahun 98 ni Anwar kena tahan tu. Bro. That's stupid. That is stupid. Anwar lawan Mahathir. Dia lawan Sultan. Another level. Another level. Yeah, exactly. Another level. Stupid sebab dia lawan Mahathir. Dia lawan tu kita faham lah. Asasnya adalah untuk nak lawan rasuah, lawan dari segi polisi dan sebagainya. Member ni kena tahan bukan sebab lawan polisi, lawan apa idea dan sebagainya. Yang dia lah, dia ni kutuk orang. Sebab tu dia kena tahan. Dia kutuk yang kutukan dia tu melebihi daripada akta dan undang-undang yang kita ada. Sebabkan itu yang dia ditahan, dia didakwa di mahkamah. Itu bukan hero. Itu sebab hang, orang kata apa weh, mulut macam mulut celupa punya peribahasa tu, kerana mulut badan binasa. Itu sebab tu. Bukan sebab hang mempertahankan orang, mempertahankan rakyat terbanyak, rakyat marhin, untuk menyelamatkan negara ni. Tak. Tapi hang kutuk orang dan kutukan hang tu melebihi daripada undang, disebabkan itulah hang kena tahan. Hang bukan hero. Jangan perasan dan jangan nak angkat tangan seolah-olah hang tu adalah Anwar Ibrahim. Langit dengan bumi ya? Ya, langit dengan bumi, bro. Aku tak faham. Lepas tu yang statement yang dia keluar baru ni, yang dia kata ini adalah tindakan beberapa pihak yang nak jejaskan dia dalam PRN. Yang buat report tersebut adalah ahli Dewan Diraja Selangor. Dia nak cakap royal institution yang
nak jejaskan dia dalam PRN. Sekali lagi silap nak buat tuduhan terhadap institusi diraja. Itu bukan pemimpin yang kita nak angkat. Silap. Aku terpaksa jadi garang sikit. Tak apa, faham. Walaupun sejuk-sejuk macam ni kan. Tapi sebab tu saya kata Jan, mungkin kita dah, kita nak sambung lagi nak repak mana? Sikit lagi. Okay. Satu daripada Syami, satu daripada Jan. Okey, saya nak cakap macam ni lah. Bila Jack kata kenyataan tu, dia jenis yang double down lah Jack, saya kata. Sebab tadi ada letter statement daripada beliau sendiri. Dia kata macam ni. Ketua Polis Negara semalam buat kenyataan media mengatakan kenapa dia tahan Sanusi, MB Sanusi ni, sebab MB Sanusi tak jawab phone. Dan MB Sanusi ni dikhuatiri untuk tidak datang ke mahkamah. Tadi wartawan tanya Sanusi, MB Sanusi mengatakan kenapa nak jawab tak berkenaan Ketua Polis Negara. Dia kata saya bukan tak akan datang, saya memang akan datang. Even dia kata saya dah berhubung dengan beberapa, dalam dua orang kot, pegawai kanan polis di Bukit Aman. Dan dia kata jangan tahan saya lah, saya akan datang, jangan risau. Ini pun dah tengah malam, kenapa nak minta saya datang tengah malam ni untuk bagi statement kan. So dia dah cakap, dia kata. Tapi itulah, kita tak tahu kan. Dia jadi double down. Dia Ketua Polis Negara pun lawan ni, dia macam. Tapi itu saya nak kata je. Satu lagi, dia buat tu di negeri Selangor. Dan sekarang ni, apa yang menariknya, PN Selangor langsung tak keluarkan kenyataan apa-apa tau. Sepatutnya dia keluarkanlah kenyataan, contohnya kami merafak sembah, meminta ampun. Ni PN Selangor tau, kita faham kalau dia nak main politik ni. Apa suara PN Selangor? Dia senyap. So maksudnya dia nak membenarkan, dia menyokong MB Sanusi lah. dia saya rasa ini satu percaturan yang sangat bahaya. Bahaya gila. Lepas tu, ini out of topic sikit, tiba-tiba dia orang duk cover, ada seorang ni, saya cakap lah, Sufi Kamari, ketua penerangan PAS mana Selangor katanya, pemuda PAS Selangor. Dia duk buat live mengatakan isu sampah, tong sampah lah tu. Yang kata pukul 3, dia buat live 3 pagi, kenapa tak ada, tak ambil sampah. Padahal memang orang ambil sampah 5 pagi, takkan ambil 3 pagi. Lepas tu dia datang 3 petang, dia kata kenapa tak ambil lagi sampah ni. Memanglah orang datang pukul 5 petang. So, dia orang cuba untuk divert the issue, sedangkan isu utama tu masih tak dijawab. Itulah. Betul lah apa yang bagus lah. Aku nak ucapkan terima kasih pada Sufi Kamari sebab disebabkan dia, sebabkan dia kita kutip sampah pukul 3 pagi je itu. So tak adalah bagi aku isu ni, ya Allah. Okeylah, anda tengok dah yang reaksi daripada statement daripada Sufi Kamari tu. Dah tengok? Yang mana? Yang dia kata apa tu? Reaksinya daripada orang-orang yang kerja 5 minit. Daripada orang yang kerja kutip sampah. Okey. Yang video tu. Ha, dia orang terkilan tau dengan Sufi kerana menuduh dia orang tak buat kerja. Nampak tak? Kesan politik sekiranya kita tak ada batasan. Untuk kita ni hanya nak menangkan naratif kita tanpa kita memikirkan perpecahan yang akan berlaku dalam masyarakat. Inilah yang kita nak tolak dan aku sangat menentang benda ni. Biar kita berpolitik ada batas, dan politik bukan politik perpecahan yang kita nak amalkan. Politik penyatuan, politik perpaduan, itu yang kita nak amalkan. Itulah yang kita minta, especially for leaders, untuk pemimpin. Lagi-lagilah kena jaga adab, lagi-lagilah kena jaga kata-kata, perilakuan. Baik dari Sufi Kamari hingga Sanusi, semuanya kena jaga. Tak katalah PN, PH, Lim Guaeng pun semua, hentikan daripada kenyataan-kenyataan yang boleh bawa perpecahan dalam masyarakat. Hentikan. Bukan politik itu yang kita nak amalkan. Kita dah 2023. Kita sepatutnya lagi faham dan berhati-hati dengan sensitiviti kaum dalam masyarakat Malaysia yang majmuk. Bagi akulah. Wrap up. Baik, saya rasa itu dah cukup untuk wrap up. Dan saya rasa satu je saya kata, politik 3R ni, isu politik race, royal, religion ni, dia tak patut dimainkan. Dia kita tak nafikan di setiap parti politik akan ada orang ekstrim-ekstrim kanan yang akan bermain dengan parti politik ni. Betul. Tapi kita jangan menjadi pemangkin kepada benda tu. Jangan jadi katalis kepada benda tu lah. Maksudnya media pun satu, media pun ada peranan untuk jangan pick up isu-isu yang macam ni je. So
saya rasa media kena tangkap benda-benda yang polisi. Sebab itu saya ada terlibat dengan forum dengan Perikatan Nasional, BN, PH. Mereka kata mereka bercakap tentang polisi. Mereka bercakap tentang manifesto di Terengganu tentang idea-idea, idea-idea besar. Tapi yang media ambil isu-isu 3R. Yeah. Itu dia bagi dia tak ada. Jadi saya rasa kita kena hentikan. Dan kita nak pergi ke segmen kedua lah lepas ni. Kita ke segmen kedua. Segmen kedua. Ataupun topik yang kedua, topik untuk kedua. Jom Sembang episod kali ini. Dengan kita nak sentuh sedikit, kita dah sembang pasal MB Kedah. Dan this time kita nak sembang masih lagi Perikatan Nasional, tetapi dalam konteks negeri Selangor, iaitu sebuah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Perikatan Nasional Pahang, iaitu Saifuddin Abdullah, YB Saifuddin Abdullah, bekas menteri, yang menyatakan bahawa PN boleh jadikan Selangor sebagai super state. Okay. Sebelum kita nak dengar komen Syami sebagai seorang Selangor, kita perlu faham dahulu apakah definisi super state. Kalau kita faham, super state didefinisikan sebagai satu negeri, satu state yang kuat, yang ditubuhkan oleh a federation ataupun satu gabungan antara negeri-negeri ataupun negara-negara untuk menubuhkan satu negara yang besar, yang kuat. Antara contohnya macam Kesatuan Eropah lah. Itu adalah super state. Maksudnya dia menggabungkan antara negeri-negeri ataupun negara-negara yang dalam Eropah menjadi satu kesatuan. Itu adalah super state. So, melihatkan kepada definisi super state tersebut, aku tak faham kenapa YB Saifuddin Abdullah menyatakan bahawa PN boleh jadikan Selangor sebagai super state. Definisi pandangan Syami? Ya, definisi pun dah salah. Dia tak faham istilah tu. Tak ada. Saya, kita mengenali YB Saifuddin ni, dia seorang yang pertama intelektual, kedua kata. Betul. Tak, saya cakap, kita cakap fakta. Betul. Pertama dia intelektual sebab dia juga antara orang yang waktu Pakatan Harapan dulu, dia antara penggubal manifesto. Lepas tu dia intelektual, banyak menulis buku, dan isu-isu yang beliau bincangkan banyak berbentuk polisi. Kedua, beliau kata banyak parti yang dia, semua parti dia dah itu dia lompat, dia jadi menteri. Jadi bila dia keluarkan kenyataan macam ni, saya nampak pertama dia cuba nak bermain dengan populis. Tak dinafikan populis. Dia nak mengatakan apa yang kerajaan Selangor nak buat ni, apa yang kerajaan Selangor nak tawarkan in the next PRN, which is PH Amiruddin Syahri, adalah something yang tak ada apa-apa pun. Maksudnya, dia kata kenapa Amiruddin ni tak bergerak satu langkah yang lagi besar. Kenapa dia kata, oh, kita Selangor ni dah cukup baik dah, kenapa lagi nak tukar? Kenapa lagi nak kena apa ni, nak kena tukar lah istilahnya kan. Tapi dia kata Amir boleh pergi lagi jauh. Selangor ni boleh jadi macam Hong Kong, Selangor ni boleh jadi macam Taiwan, Singapura. Selangor boleh jadi macam Singapura. Sekarang ni kita nak tanya dengan YB Saifuddin, dari segi definisi tadi dah salah. Tak apalah, kita ketepikan definisi. Cuma ya, daripada dia menyembuk isu Selangor, baik dia fokus kepada isu-isu yang berada di negeri-negeri Perikatan Nasional mentadbir. Yeah. That's number one. Maksudnya, apa yang terjadi dekat Kelantan, isu air. Ada orang kata, oh, isu air ni dipolitikkan. Kalau tak nak dipolitikkan, selesaikan lah. Lepas tu, di Kedah, contohnya isu pelaburan ke negara, negeri termiskin. Dia tak bercakap tentang tu. You sibuk cakap tentang negeri orang. So what can your state offer? Tak ada offer. Jadi dia nak attack, dia kata, oh, Selangor ni boleh jadi lebih baik kalau di bawah Perikatan Nasional. Sekarang ni kita nak tanya dia, apa jaminan dia kalau PN pegang Selangor ni, pertama paling basic lah, boleh kekal baik macam ni, tak payah nak cakap nak jadi super state. Nak kekal pelaburan tinggi macam ni, KDNK paling terbaik adalah di bawah Amiruddin Syahri. Tak silap saya, 25 bilion macam tu. Yeah. 25 sumbangan Selangor kepada negara, negara adalah 25% KDNK. Quarter of our KDNK disumbang oleh Selangor. Nanti kan MB Sanusi kata, oh, ini sebab Selangor ada Kuala Lumpur, sebab Selangor dah diwarisi dengan negeri, dah kaya dah. Saya rasa
saya nak minta pandangan Jack tu lah nanti kan. Dia kata Selangor ni dekat dengan Kuala Lumpur. Macam tu saya cakap, kita cakap senang ya, Kedah tu sebelah Pinang. Lepas dia cakap, oh jauh. Bila dia jauh dia kata sebab tu kita nak ambil Pinang masuk dalam Kedah. Okay. So saya rasa isu super state ni, in one hand dia tak patut pun dia cakap, dia sangat populis. Yeah. Dia sangat populis. Dia nak cuba menamburkan satu perkataan yang jargon dalam pemikiran orang Selangor. Yelah, dia nak nampak, dia kata okay, fine, kita nak main polisi kan. So I give you policy, become a super state. Tapi itu lah sekarang. Tapi masalahnya, kenapa negeri-negeri yang asal, negeri Perikatan Nasional, dia tak bahas? So itulah saya nak tanya dia. Aku nak kembangkan apa yang dibincangkan oleh Syami tadi. Yang pertamanya soal Saifuddin Abdullah, Wahbi Saifuddin, yang menyatakan bahawa dia nak jadikan negeri ini sebagai negeri Selangor ini sebagai super state. Aku tertarik dengan Syami cakap yang kenapa dia tak fokus on negeri PN perintah. Itulah membezakan antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, pemimpin Pakatan Harapan sekiranya pergi berkempen ke negeri-negeri yang tak dipimpin ataupun ditadbir oleh pemimpin Pakatan Harapan, kita akan beri contoh kepada negeri kita, negeri kita yang kita perintah. Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, yang kita boleh tunjukkan macam mana performance kita bila kita memimpin negeri tu. Selangor, macam Syami cakap, quarter of KDNK KDNK negara disumbangkan oleh negeri Selangor. Pulau Pinang antara negeri yang juga penyumbang terbesar dalam KDNK negara. Negeri Sembilan, pelaburan yang tinggi dan sebagainya. Cukuplah satu satu penggal PH memerintah Negeri Sembilan, kita boleh tengok sejauh mana performance PH di Negeri Sembilan. Performance Negeri Sembilan. So itulah yang pemimpin PN tak boleh nak nyatakan benda tu. So senang cerita, Wahbi Saifuddin, dia nak alihkan tiang gol je. Dia, he knows that dia tak kan boleh. Aku gunakan ayat yang selalu muda guna. So dia tak boleh nak dia tak boleh nak offer contoh yang negeri dia pimpin. So dia mula untuk burukkan negeri-negeri yang dia nak tawan. Itulah cara dia. Biasalah politik kan. So bagi aku, kalau lah untuk kita pengundi, macam mana kita nak menilai, tengoklah contoh yang dia dah buat. Jadi saya rasa betul Jack kata tu kan. Dia nak mengalihkan tianggul tu sebab dia tak ada apa benda pun dia nak cakap dekat negeri dia. Yes. Tapi saya itulah, kalau saya jadi dia, sebenarnya banyak aje saya boleh cakap. Maksudnya tak perlulah cakap apa yang negeri Perikatan Nasional boleh buat. Tapi just cakap, okay, kita mengakui negeri Perikatan Nasional mentadbir ni ada banyak lagi isu-isu yang pembangunan kita tak buat. Tapi dia bagi alasan apa je? Dia kata, oh, contohnya Kelantan. Kelantan ni daripada dulu lagi dah ditadbir dalam keadaan tidak adil. Peruntukannya sikit. Lepas tu banyaknya apa ni, kena anak tirikan waktu zaman Mahathir apa semua. Saya satu fakta menarik je. Semalam saya dengan beberapa kawan baru masuk dalam grup siswa PN. Allahuakbar. Baru pergi sekali Kedah. Dah macam ni. Ni siswa Perikatan Nasional. Ada dua grup. Tiga grup. Siswa PN USIM, siswa PN UKM dengan dengan mahasiswa madani. Anda tahu tak ada grup tu? Tak tahu. Tak dapat pun. So dan siswa PN UKM ni senyap, tapi dalam USIM ni rancak. Saya faham lah kenapa rancak, sebab dalam tu banyak pimpinan gamis. Siswa gamis kan, dalam tu pimpinan dia semua ada. So dia bahas, dia kata tak adil nak mengatakan Kelantan ni tidak maju, kerana kami daripada dulu lagi dianak tirikan. Peruntukan tak ada, semuanya diberikan dalam keadaan nak memastikan pentadbiran PAS ni buruk lah cerita. Tapi masalahnya saya kata, if you can offer something new,
something interesting to federal government, tak ke kerajaan persekutuan akan ambil juga benda tu. Yeah. Jadi dia tak ada proposal. Istilah macam ni, apa idea baru yang pimpinan PAS bagi kepada pimpinan pusat federal untuk dibangunkan? Setakat ni sebab saya baru tahu ada nak buat airport je. Airport untuk mengumpulkan pergi orang umrah haji semua boleh pergi daripada airport Kelantan. Adalah saya dengar daripada beberapa lagi yang lain, tapi tak ada yang besar. So, no. Yalah, aku kembangkan sikit sebelum Syami wrap up lagi. Bagi aku, segala apa yang contoh yang Syami apa ni, yang Sanusi keluarkan statement yang Selangor maju kerana ada KL di dalam Selangor. Kelantan tak boleh maju kerana dia nak tirikan. Kedah tak boleh maju kerana negeri ini dijadikan sebagai negeri petani. For me, itu hanyalah alasan untuk menjadi, untuk kenapa dia tak boleh nak memajukan. Kenapa dia tak berjaya nak buat seperti mana PH berjaya memerintah tiga negeri ini. Itu hanyalah alasan. Sedangkan kita tak pernah dengar polisi yang okey, ini yang kita nak buat apa semua. Okeylah, adalah KSP itu satu bandar apa, aerotropolis. KSP pun idea lama. Dia memang Mukris ke siapa? Pimpinan sebelum ni pun banyak cakap tentang isu itu. Cuma dia just apa dia panggil, amplified je, kuatkan je. Tak ada idea baru pun. Itulah, habis cerita. Maknanya pimpinan ni tak ada idea pun. So dia nak tutup kelompongan yang dia dah buat. Si dia mula menuding jari. So tak okey lah bagi aku. Kena banyak lagi, banyak training lah kot. Kena banyak lagi, yeah, golongan-golongan teknokrat tu lah dikatakan. Orang-orang tak ada dinafikan. Kita kena tengok juga macam Terengganu, Datuk Samsuri, dia ada idea. Tapi orang macam dia tu tak banyak. Betul. Orang yang macam di Kedah tu lagi banyak. Orang Sanusi tu. Betul. Okay. Minta maaf lah, kami hentam banyak sangat. Tapi dah marah lah. Dia dah sentuh sultan saya. Bila dia sentuh sultan, kami rakyat-rakyat di bawahnya akan mengisytiharkan perang. Jadi siap sedia. Aku takkan faham sebab aku bukan di negeri yang ada sultan. Tak ada sultan. Okay, kita faham lah tu. So masa Sanusi, tak boleh, ni kena off air. Okay. Alright. So saya rasa tu je kita nak wrap up kan. Alright. Untuk topik yang kedua. Next topic. Alright. Topik yang ketiga, kita nak pergi jauh sikit ke negara jiran kita. Dia jauh sikit. Kita terbang ke rantau Asia Tenggara. Baru-baru ni baru jawab politik Asia Tenggara. So kita boleh touch sikit politik rantau Asia. Baru-baru ni ada undian berlaku di dalam parlimen Thailand, iaitu kita tahu Thailand telah pun ada pilihan raya dan dia telah pun ada pemenang-pemenang dia lah. Parti-parti yang paling dominan adalah Move Forward Party. Yang kedua adalah Pheutai. Pheutai ni parti Thaksin punya anak, kalau tak silap. Legacy Thaksin punya lah Pheutai. Lepas tu dah ada parti-parti tentera yang lain. Cumanya sampai sekarang dia tak ada lagi. Dia gridlock. Dia panggil political gridlock, di mana mereka tak berjaya nak melantik Perdana Menteri. Sebab dia berbeza dengan Malaysia je. Belum saya nak pass je. Di Malaysia, bila kita dah menang, parti-parti politik, contoh Anwar Ibrahim, pergi jumpa Zaid Hamidi. Ni maksudnya kita tak dapat cross the majority line. Maksudnya sama juga macam di Thailand, parti Move Forward Party ni dia tak dapat cross the majority line. Maksudnya Move Forward Party menang 200 something je. Nak majority dia kena 375. Di Malaysia nak kena majority 112. Jadi mereka tak dapat cross. Tapi di Malaysia, Agong boleh jadi tie break tu. Maksudnya Agong akan panggil parti yang paling majority. Dia panggil Anwar Ibrahim, bentuk kerajaan. Di sana, walaupun ada raja, tetapi peranan yang untuk melantik Perdana Menteri ni adalah daripada ahli-ahli senat dan juga ahli-ahli parlimen. Dan mereka perlu bersetuju dan membuang undi 375. Dalam keadaan Move Forward Party tu tak ada cukup tu. So dia kena bekerjasama, bentuk coalition. Setakat ni lah yang saya dengar je.
Tak ada lagi. Undian pertama Isnin lepas tak berjaya. Hari ni patutnya terjadi lagi satu undian, tapi ada something yang berlaku pun tak berjaya. Jep punya pandangan macam mana? Dia undi dalam kalangan ahli-ahli parlimen dengan senator eh? Dia kena dual house. Dia ada dual house juga. Dia bicameral. Yeah. Dia ada senator, dia ada ahli parlimen yang dilantik. Yang menang pilihan raya. So dia perlu cukup 375. Daripada 700 berapa tah? 700 something seat tu lah. Inilah yang bagi aku kita tak nak jadi di Malaysia macam ni lah. Kerana kalau kita nak bercakap dari sudut pergantungan, gantungnya parlimen oleh kerana tidak ada satu sokongan majoriti untuk melantik seorang Perdana Menteri. Kalau nak cakap dari sudut ekonomi, memang habis lah. Bayangkan negeri yang tak ada Perdana Menteri, yang tak ada kerajaan, yang tak menjaga dan mengelola bagaimana ekonomi negara sedang berlangsung. Bagi aku sangat teruk lah. Aku bila isu ini berlaku, aku pandang dari sudut ekonomi je. Macam mana kita nak jaga sentimen pelabur. Betul. Macam mana kita nak pastikan kewangan negara mengalir. Cash flow kan. Lepas tu apa namanya, dari segi kita punya trajectory ekonomi kita, aspek mana, sudut mana yang kita nak fokuskan. Benda tu yang memang bagi aku crucial. Dan permainan politik ini tidak harus melebihi sehingga mengganggu gugat keadaan tersebut. Aku boleh katakan bahawa kalaulah banyak negarawan dalam kalangan ahli politik Thailand, isu ini takkan berlaku dengan terlalu lama. Tapi kerana ada sebahagian yang this is politik, jadi kuasa itu adalah elemen yang penting, elemen utama untuk dia nak memanifestasikan ataupun merealisasikan segala aspirasi dia, segala impian dia. So disebabkan itulah sampai sekarang masih tak ada PM. So dia kiranya sekarang ni ada unsur-unsur tangan gaib lah. Sebab kan saya rasa kita kena faham juga Thailand ni dia ada elit politik dia. Move Forward Party dia bertanding, dia membawa idea gagasan yang sangat radikal. Dia nak mengurangkan kuasa Land Majesty tu. Land Majesty tu maksudnya kuasa sultan atau kuasa raja, dan juga penguasaan tentera dalam pertahanan negara. Itu yang paling dahsyat dan menyebabkan Pita Lim Rajon Rat ni tidak mendapat undi sebahagian besar daripada senator-senator daripada tentera. Dia perlukan undi tu. Dan saya rasa in one sense saya rasa dia bagus. Dia menunjukkan yang Pita ni dia takkan back off. Maksudnya dia takkan berkompromis dengan isu-isu yang about parti prinsip-prinsip parti dia, parti prinsipal, which is dia dah bawa isu dia nak kurangkan kuasa lemajesi apa semua ni, kuasa tentera, dia tetap dia double down. Tapi yang disebabkan double down tu dia tak dapat undi itulah. Tapi saya rasa dia main long game, dia main long game. Dia bermain bukan sekarang. Mungkin sekarang dia tak dapat jadi Perdana Menteri, tapi satu hari nanti rakyat akan ingat apa yang dia buat dalam parlimen ni, which is dia tak back off, dia double down, dia terus dengan apa yang parti dia bawa waktu pilihan raya, waktu berkempen. Cumanya ruginya saya saja kita tak dapat melihat Perdana Menteri setampan, sebijak dia. Saya rasa dia orang yang sangat muda ke? Muda. Umur dia 40 lebih. Dan sayang lah kita tak dapat tengok tu. Mungkin kalau macam keluar sekejap dekat kan, kalau Pita dia berjaya jadi Perdana Menteri Thailand, mungkin satu hari nanti boleh berjangkit pergi dekat Malaysia kan. Tak tahulah siapa tapi yang akan sampai ke umur 40 tu lah. Yang dah lebih tu tak adalah. Satu, kita patut jadikan kajian kes Thailand ini untuk kita belajar, jangan kita buat di Malaysia. Itulah yang kita minta Sanusi. Janganlah politiking sangat. Sekali lagi nama dia. Ataupun Perikatan Nasional lah. Janganlah politiking sangat. Fokus pada negara, fokus pada negeri. Kan?
tiba masanya kita boleh berentap, tapi berentapnya pun ada batas ada. Jangan kita over. Alright. So macam ni je, saya rasa kan, sudah sampai satu tahap politik ketika ini adalah politik yang perlunya permainan kepada kedua-dua aspek. Macam ni je, kita cakap tentang Sanusi tadi, kita bercakap tentang politik lama yang dimainkan oleh Barisan Nasional, Pakatan Harapan, itu Anwar Ibrahim lah kita kata. Anwar Ibrahim banyak bermain istilahnya politik of compromisation, politik kompromi. Sanusi dia tak main politik kompromi ni. Dia dengan dia punya prinsip, dia kata A, A lah dia, B, B lah dia. Dia takkan tu, dia double down. Aku banyak guna istilah keluar sekejap lah, terima kasih. Jadi PITA macam tu, dia prinsip dia, dia kalau dia kata A, A. Jadi kadang-kadang lah kan Jad, kita kena guna juga politik of compromisation ni. Betul. Untuk berfikir bukan sebabkan kita je, tapi disebabkan rakyat. Dan sebab itulah saya dengar juga yang ada kemungkinan PITA akan mengundurkan diri apabila undi kali terakhir ni dia tidak berjaya. Dia akan beri peluang kepada PewTai Party untuk menawarkan calon yang lebih compromise untuk memastikan 375 undi itu dapat. Dan ada juga kemungkinan kalau PewTai Party dapat, mereka tak akan bergabung dengan Move Forward. Mereka akan keluar daripada coalition ni dan bergabung dengan parti tentera. Sebab mereka merasakan kalau mungkin the ultimatum yang dikenakan oleh parti tentera, if parti PewTai dengan parti Move Forward, kami takkan bagi sokongan. So mungkin itu ultimatum dia. Dan bagi saya ini satu perkara yang menyedihkan. Dan saya rasa PITA perlu bermain politik of compromisation dalam keadaan sekarang, tapi dia tak compromise. Betul. Okay. Setuju. Sebabnya last lah, sebab aku rasa sebab dia muda lagi kot. Masih darah muda. Darah muda ni dia macam ada seorang dalam parti politik kita. Betul lah. Itu muda lain tu. Gelak tu. dia muda lagi dan biasanya pemimpin yang muda ni dia ego sikit. Dia ego dan dia rasa yalah dia boleh, dia masih ada banyak tenaga, ada kekuatan. Jadi dia rasa kenapa aku perlu berundur? Maju ke depan lagi lah. Macam tu lah. Jalan terus. Jalan terus. So that's it. Okay. Okay. Right. Kita mendoakan yang terbaik kepada rakan kita di Thailand. Yeah. Kita nak beralih ke segmen yang terakhir. Topik yang terakhir untuk dia menyedihkan sikit. Tak adalah menyedihkan. Dia, kami, saya dan juga saudara Uzair sudah pun berada di hujung perjuangan kami di universiti di Menara Gading. Kami akan memasuki fasa yang seterusnya. Dia mixed feeling lah. Mixed feeling lah. Betul. Dia in one side saya gembira that I managed to go through this phase of life. Mungkin saya diploma dulu 2.5 tahun. Sebelum diploma saya sekolah asrama. Diploma 2.5 tahun, degree 3 tahun. So more than 7 years kot. Kalau Menara Gading je 5.5 tahun. Hidup secara belajar mandiri, ya, mandiri. Ya. Tapi saya dalam satu sisi yang lain saya sangat apa kita kata, takut menghadapi dunia yang pekerjaan nanti. Kenapa? Pertama sebab kita tak tahu apa yang jadi. Kita akan tengok macam-macam ragam. Bukan kat universiti. Universiti is, orang kata is a try and error punya phase. Yeah. If you fail, tak apa. You study, you belajar lagi kan. You can do better. Tapi kat dunia luar, you cannot. You tak boleh lah. If you fail, sama ada you akan ditinggalkan, ataupun you akan dibuang, atau you akan dipandang teruk sampai bila-bila. There is no try and error. You just have to be perfect. Ada istilahnya kena jadi perfect. Dan satu lagi saya fikir, kenapa saya kata saya takut dengan dunia pasal pekerjaan ni, kita akan kehilangan banyak orang. Kita akan kehilangan kawan-kawan kita,
kita akan kehilangan mungkin orang-orang di sekeliling kita, kan. Meningkatnya umur bermaksud meningkatnya juga orang-orang, umur orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita akan merasa fasa kesedihan yang mungkin sebelum ni kita tak rasa, tapi kita akan rasa benda tu. So saya rasa macam a mixed feeling lah, mixed feeling. Saya macam, aku nanti akan kehilangan banyak kawan. Sebab tu orang kata hidup pekerjaan, alam pekerjaan ni membosankan je. Dia tak macam zaman sekarang lah. Faham. Macam mana je rasa? Sesuai dia hujan kan. Aku kan dah masuk office kan. Hari pertama aku lapor diri tu, aku rasa, ya Allah, macam ni ya. Aku nak belajar lagi lah. Dia rasa macam tu. Sebabnya Syami, bagi aku, dia macam mana, dia macam, you know, like han dah mula nak masuk ke betul-betul fasa dewasa. Yang mana han tak boleh nak bergantung penuh kepada mak ayah han lagi dah. Kawan-kawan pun han tak boleh nak, most of the time han nak perlu spend time dengan diorang. Han dah kena mula fikir kepada tanggungjawab han sendiri, komitmen han sendiri. Yang mana kita sendiri sedang menuju untuk menggantikan tempat mak ayah kita. Kita akan mula untuk berkahwin, bekerja, bina karier dan sebagainya, beli kereta, rumah dan apa semua. Yang satu hari nanti kita akan dapat anak. Pergi jauh sikit dapat cucu. Kita ganti role yang dah lepas lah. Ya. Peralihan role tersebut yang dia buatkan kita, sometimes kita rasa takut. Jujur memang aku takut juga sebenarnya. Dan dalam masa yang sama aku rasa agak sedih. Sebab kita dah tak boleh nak enjoy dan juga tak adalah tak fikir pasal masalah hidup, tapi kita lebih banyak memikirkan tentang masalah hidup selepas sini, ini sini. Berbanding kita enjoy dengan kehidupan kita. There is something yang aku masih biasakan diri lagi sebelum sebab bila once you dah, you intern sebelum, you intern masa you tengah belajar lagi, itu lain. Itu yang rasa macam okay, aku masih belajar lagi. Depan ni akan masuk kelas lagi. Ini, yes, ini kita intern yang selepas ni memang masuk alam pekerjaan. Dia rasa lain. Yang rasa yang memang okay, kita dah mula kena siapkan mental, siapkan diri. What's next? Apa yang kita nak buat? So dia sedih jugalah. Sebab masing-masing akan bawa haluan masing-masing. Masing-masing akan sentiasa fokuskan karier masing-masing. So nak jumpa tu memang susah lah. So probably kawan-kawan yang kita jumpa di universiti, kita akan jadi macam mak ayah kita yang dia nak jumpa kawan dia tu lepas 10 tahun baru jumpa. Dah bersara, dah retired tu. Baru jumpa balik. Kan. So senang cerita, sekiranya kita diberikan peluang untuk hidup lama dan diberi jodoh, kita hanya akan bergantung kepada bini kita. Kan. So saya itulah, bila Jack cakap macam tu kan, saya ada beberapa benda nak diluahkan. Yalah, dia sedih-sedih juga, tapi macam itulah. Sebab macam ni, saya menghadapi fasa di mana kawan-kawan pada umur saya semua dah bekerja. Dah bekerja sebab saya ambil diploma dan saya lompat ke universiti UKM ni menyebabkan saya perlu tambah masa pengajian. Kami umur berbeza, tak jauh mana pun, umur beza sedekat je. Tetapi ada bezanya tu, dan saya ada istilahnya, kita kata FOMO, feeling of missing out. Oh, bukan out. Oh, tu salah, tu lain. Ni FOMO. FOMO bukan apa, sebab kita kata macam ni, apa yang apa yang aku ada sekarang. Maksudnya aku, bila saya tengok kan, bila masuk time graduation punya musim, sebelum ni lah, tapi sekarang kita nak graduation insyaAllah kan, saya akan rasa macam, uish, cepatnya, diorang dah graduate, aku belum graduate, diorang dah kerja, aku belum kerja. Kadang-kadang kita rasa anxiety. Saya rasa macam, uish, aku lambat ke? Aku
buat keputusan yang salah ke eh? Kan? So saya rasa macam benda tu dia bermain-main dalam fikiran saya. Dia macam wah, kadang-kadang kita rasa anxiety. Dia bukan stress tau, dia kita rasa macam tak tahu nak buat apa. Jadi bila saya jumpa orang, saya cakap benda-benda ni, saya kata, dia kata tak apa. Masing-masing ada dia punya pace dia, saya kata. Masing-masing kena ikut dia punya jalan masing-masing. Tak perlu nak kita fikirkan orang lah, dia kata kan. Cuma itulah, sekarang ni dah sampai satu fasa di mana kita takkan berfikir lagi tentang kepentingan orang lain. Kita akan memasuki satu fasa kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Itu yang paling menyakitkan lah. Sebab mungkin kawan kita akan jadi musuh kita. Musuh kita akan jadi kawan kita. Macam dalam politik yang kata kan. So saya rasa mungkin kalau nasihat kepada, untuk wrap up kan, nasihat saya sebelum saya bagi kepada Jack untuk wrap up, nasihat saya, kita akan menghadapi fasa ni dan kita kena go through je fasa ni kan. Keep our circle close. Jangan hilang circle yang rapat kita. Pastikan kita berada di samping mereka pada ketika mereka susah, dan mereka berada di samping kita ketika kita susah. Because we never know what will happen next. And this is only people yang kita ada untuk bersama dengan kita. Mungkin keluarga kita dah tak ada. Mungkin ini je yang bergantungan kita lah. So treasure the moment, yeah? Treasure the moment, right? Silahnya. Hargai waktu yang kita ada. Masa ni paling laju berlalu. Kita dulu macam nak habis cepat, nak habis cepat. Bila kita dah sampai masa sekarang, percayalah, korang akan rasa macam uish, dah habis mat. It's the end. Rasa macam menyesal pun ada. Kenapa? Dah habis. Tapi rasa bersyukur pun ada. Tapi saya rasa, you know, treasure the people. Pastikan hargai waktu yang ada. Jangan membazir. Selagi korang ada masa untuk enjoy, enjoy. You can never get that moment again. Aku nak minta nasihat daripada daripada orang-orang yang menonton Jom Sembang, especially untuk orang yang dah dewasa dan dah lalui keadaan ini, untuk berikanlah sedikit dua patah nasihat dalam komen ke nanti. Kerana kenapa kami membincangkan benda ni adalah disebabkan kita takut. Kita takut kepada halangan dan juga liku-liku perjalanan kita ke depan nanti. We do not know what will happen next. So kita, apa yang kita nak adalah kita masih nakkan kawan yang boleh bimbing kita dan bantu kita sekiranya kita dalam susah. Walaupun circle itu nanti jumlah kawan yang kita akan ada mungkin akan berkurang, tetapi yalah, umur makin meningkat dan dalam masa sama kita dah sedar dan pemikiran kita dah makin terbuka, yang mana kita akan melihat mak ayah kita makin tua dan satu hari nanti mungkin tiada dah. So itu yang kita akan nak kena hadap lah. Akan hadap banyak benda ni, dan yang mana dia beri mixed feeling pada pada kita di usia-usia yang nak menuju sepenuh menjadi dewasa yang sepenuhnya. So to wrap up is, kami perlukan nasihat. So if korang ataupun sesiapa yang kat sini yang mendengar Jom Sembang boleh bagi nasihat ataupun pandangan, silakan. Dan this is it. Itu saja. Terima kasih kepada yang menonton untuk episod yang ke-6 ni. Mungkin juga kita akan, kalau panjang sangat episod ni, kita pecahkan kepada dua juga. Bahagian satu dengan bahagian dua. Kalau terlalu panjang. Sebab saya tengok yang episod sebelum ni 30 minit tu ramai orang tengok. So mungkin kita kena buat 30 minit, 30 betul minit. Akan ada episod khas, episod graduasi. Ini episod graduasi ke apa? No, nanti. Oh, nanti. Oh, oh, pacak kursi depan dewan. Yeah. Mat. Power, mat. Next level. Nantikan. Saya Syami Gama. Saya Uzair Fazli Jet. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang.